Ini kan kita lihat ya kalau di tayangan tuh seperti itu. Aku pengen tanya loh sama Amanda. Amanda yang mana? Manopo. Iya ya salah ya, harus jelas ya. Amanda Manopo. Kamu kalau sama Bang Billy tuh 1 sampai 10, ya kan? Maksudnya? Hubungannya tuh sedekat apa sih? 1 tuh enggak kenal ya kan? 5 tuh ya udah temenan biasa aja. 7 tuh deket, sering teleponan, sering WhatsAppan gitu ya. 8 tuh serius, udah ada statusnya. 10 besok nikah. Yang mana? Ada deh. Ya elah, angka aja deh berapa? Emang sering WhatsAppan tapi? WhatsAppan. Enggak, kalau di tayangan kan kayaknya akrab, goda-godaan gitu. Mm-hmm. Kalau di dunia nyatanya gitu juga gak sih? Iya. Yeah. Serius? Dia apa kamu yang sering menghubungi duluan? Yang sering halo duluan dia apa kamu? Sama-sama sih. Sama-sama. Kalau kamu biasanya nanya apa kalau halo ke dia? Gimana kerjanya hari ini? Oh gitu. Ya basa-basi. Oh iya. Tiap hari harus ada yang halo atau kadang ada jedanya? Tergantung kesibukan aja sih. Oh iya. Kalau Bang Billy biasanya kalau dia halo pertama kali dia ngomong apa? Hai lagi apa? Oh gitu. Terus? Jalan yuk. Sibuk gitu. Kak. Terus? Ya udah. Terus teleponan? Teleponan. Lebih suka teleponan sih. Oh, lebih suka ngobrol. Hmm. Berapa jam paling lama kalian ngobrol? Enggak jam sih. Paling ya 10 menit lah. Oh, kirain 10 sehari ya? Enggak ya? Enggak. 10 menit gitu. 10 menit aja. Oke. Okay. Jadi udah cukup 10 menit kayaknya juga udah cukup. Cukup lama. Jadi udah cukup kenal lah ya sama Bang Billy. Kan kamu bilang katanya kalau ditanya gimana sih hubungan kamu sama Bang Billy, kamu bilang jalanin aja gitu. Jalanin aja. Serius ini memang lagi jalanin aja. Ya, berarti kamu udah tahu loh beberapa kira-kira karakter Bang Billy dari yang kamu jalanin ini. 3 hal deh yang orang enggak tahu deh tentang Bang Billy. Menurut kamu, Amanda Manopo? Bingung, saya mau ada ini. Dia orangnya baik. Baik, terus? Mm. Tapi semua orang tuh baik, tapi yeah. Ada pandangan dari saya baiknya tuh ya cukup saya aja yang tahu. Dia terus, baiknya beda gitu ya? Baiknya beda. Terus? Terus habis itu pekerja keras dan orangnya peduli sesama. Oh, peduli sesama. Oke, baiklah. Kalau Amanda yang di Amanda. Panggilannya apa sih, Caca? Amanda, ya Caca sih. Hah? Caca panggilnya. Caca. Kalau kamu sebenarnya, kalau di situ kan digoda-godain tuh begini, ya kan? Ya. Kalau di dunia nyatanya, apakah Bang Billy juga suka, "Hei, lagi ngapain? Sibuk enggak?" gitu enggak? Enggak, kita mah temenan baik aja sih. Enggak pernah WhatsAppan. Enggak, jarang sih, enggak. Jarang, oke. Okay. Enggak sama jarang tuh beda ya? enggak gitu. Enggak. Berarti iya. Iya, pernah ya, pernah bahasa. Waktu itu, karena kan waktu itu kita lagi dijodoh-jodohin lah. Nah, terus ya kita lanjutin aja ceritanya di YouTube masing-masing. Oh, jadi untuk konten aja? Ya, waktu itu saling bantu juga. Oh, saling bantu. Ya, makanya kamu sempat dibilang katanya pansos gitu. Iya. Padahal yang ngajak siapa sebenarnya? Hah? Yang ngajak... Ya, itu kesepakatan bersama aja sih. Kita aja. Pengen ya biar seru-seruan aja. Soalnya kan banyak yang kehibur juga. Oh, jadi iya. Biar seru udah, aja gitu iya. Ya. Jadi kalau 1 sampai 10 kamu sama Billy itu bisa dikatakan hubungan kamu tuh yang mana angkanya? Di tengah-tengah aja lah ya. 5 berarti. Ya kenal-kenal biasa aja ya. Iya.